kasih. Saya tertanya-tanya, kenapakah undang-undang ini tidak digubal oleh kerajaan yang dahulu? Walaupun kita lihat ada suara-suara yang menentang undang-undang ini pada masa sekarang, dan terutamanya daripada sebelah di sana, Barisan Nasional dan PAS, saya terfikir dan tertanya, apakah mereka beria-ria sangat menentang undang-undang ini, walhal undang-undang ini akan memastikan bahawa wang yang dikutip daripada rakyat, wang daripada rakyat yang meneroka Felda, wang rakyat daripada Felkra, wang rakyat daripada tabung haji, daripada 1MDB dan sebagainya tidak disalahgunakan. Minta laluan. Saya tak bagi, tak bagi dulu. Saya tak bagi dulu. Saya akan habiskan. Dengar, nanti bahas. Terima kasih. Dah sebab dok letak fitnah macam-macam ni. Jadi fitnah apa? Jawab. Dengar dulu. Da, bila kata tentangnya ni? Yang berhormat. Menentang bila ni? Kata pembangkang menentang bila? Nanti berbahaslah. Nanti berbahas. Dengar bahas. Ya, nanti tapi bahas peluang nanti. Sepatutnya peluang untuk bocak di parlimen ni tidak digunakan untuk memfitnah dan melemparkan lontaran-lontaran yang tidak betul seperti itu. Dengar. Kena hormat parlimen. Dengar. Yang berhormat daripada kawasan rantau, merupakan seorang pemimpin parti UMNO, membawa keluar lebih kurang 10 juta ringgit menggunakan pengurup wang untuk membeli sebuah banglo atau pangsapuri di luar negara. Ini adalah kejadian yang tidak akan berlaku sekali lagi. Betul. Jangan pindah dalam dewan. Rantau beli masa dia belum jadi MB. Dia CEO Cycle Encourage. Ini maknanya Jelutong tidak bertanggungjawab, menipu dalam dewan, memberi fakta yang tidak tepat. Waktu beliau tidak berada di dalam kerajaan, dia ada kewangan, dia boleh membelilah apa benda yang dia nak. Malu dekat pemerhati kat luar tu, duk tengok. Asal bangun saja buat fitnah, asal bangun saja cakap menipu. Arau saya bagi, saya jawab dulu. Dulu masa Peguam Negara UMNO tak berani tuduh pun, pekan. Diusir, dipecat. Bukan saja Peguam Negara dipecat, Timbalan Perdana Menteri yang berhormat Pagoh sekarang dipecat. Itu merupakan bukti UMNO. Ini tak perlu pecat. Kalau ada maruah Peguam Negara kena berhenti sendiri kalau ada maruah. Dengar. Kalau ada maruah jangan berkawan dengan UMNO. Ini pesanan Tuan Guru Nik Aziz. Saya beri peluang kepada kawan saya. Sila. Datuk Speaker, saya cuma nak tanya yang berhormat Jelutong. Banyak kali daripada semalam lagi yang berhormat ni sebut pasal apa yang Tok Guru Nik Aziz kata. Which is satunya saya nak sebut bahawa yang berhormat Jelutong ni cuma ambil sebahagian-sebahagiannya. Ataupun serpihan daripada apa yang diucapkan oleh Tok Guru. Saya nak tanya yang berhormat Jelutong, betul ke yang berhormat Jelutong ni percaya dengan apa yang diucapkan oleh Tok Guru? Cuba jawab yang tu dulu dan saya nak tanya lagi. Betul ke yang berhormat Jelutong percaya? Nanti dulu. Betul ke yang berhormat Jelutong percaya dengan apa yang disebut oleh Tok Guru? Saya akan teruskan. Duduk dulu. Kerana Yang Berhormat, tadi dah beri peluang kat saya nak habiskan. No. Saya nak tanya percaya atau tidak percaya dengan apa yang disebut oleh Tok Guru, kerana satu yang Tok Guru sebut dan banyak kali Tok Guru sebut di mana-mana, Tok Guru mengajar di masjid, Tok Guru berceramah di mana-mana, Tok Guru sebut inna dina indallahi al-islam. Sesungguhnya satu-satu agama di sisi Allah itu hanyalah Islam. Jelutong percaya tak percaya? Ya. Abang Mat, saya percaya tak? Percaya adalah tak? Peminat Tok Guru Nik Aziz. Saya masih lagi rasa beliau adalah salah seorang pemimpin yang tersohor. Masuk PAS lah kalau peminat Tok Guru Nik Aziz. Okey, terima kasih. Masuk Islam masuk PAS sebab Tok Guru Nik Aziz mati dalam PAS, dengar, mati dengar, dalam Islam. Dengar dulu. Tapi saya berpegang betul kepada nasihat beliau, iaitu janganlah sampai mati berkawan dengan UMNO. Kalau ada maruah jangan berkawan dengan UMNO. UMNO seperti ular yang akan patuk dua kali, tiga kali. Tok Guru juga kata jangan kamu mati melainkan kamu dalam beriman. Amanah lebih baik. Saya balik. Alhamdulillah.
Ini adalah pembahasan rang undang-undang, bukan pembahasan agama ataupun buat dakwah. Sila terus. Okey. Satu minit. Betul. Yang disebut oleh jelutong tu tadi saya nak tanya dia dia percaya sungguh ke apa yang Tok Guru sebut ni? Tapi tiap hari sebut Tok Guru ni. Itu nak bagi peringatan sama PAS. Kerana PAS dah lupa dah lama. Saya cuma nak bagi peringatan. Jangan duduk dekat-dekat dengan UMNO. Nanti kena nanti.